Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Andika Saputra. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu adalah halaman mainnya. Jadi halaman yang pertama kali ketika aplikasi tersebut dibuka. Di sini menggunakan constraint layout, lalu ada text view untuk tulisan kuisku, lalu ada image view untuk pakai kanvasnya, nanti akan diisi oleh gambar jam. Lalu pada kotlinnya, pertama ada window set flex, itu window manager, layout params, full screen. Lalu ada file CNV, diambil dari image, yaitu ID canvas. Lalu terdapat bitmap, akan membuat sebuah bitmap dengan lebar 2500 dan juga tingginya 2500. Lalu akan membuat sebuah canvas yang akan diisi dengan bitmap yang sudah dibuat tadi. Lalu yang pertama adalah untuk lingkaran luarnya. Pertama untuk left-nya 0, top-nya 0, lalu right-nya 2500, bottom-nya 2500. Lalu akan membuat drawable-nya yaitu sebuah oval. Lalu akan mengaset bound-nya yaitu left, top, right, dan bottom. Lalu akan memberikan warna, kode warnanya, lalu akan menggambar akan digambar ke kanvasnya. Lalu ini begitu juga untuk yang lingkaran dalamnya. Lalu ada jarum panjangnya, yaitu menggunakan rectangle. Lalu ada jarum pendek, yang sama juga menggunakan rectangle. Lalu ada lingkaran dalam yang kecil yang bulat kecil warna hitam. Wah, warna oranye, salah. Ini menggunakan oval shape. Lalu kanvas tersebut backgroundnya akan digambar menggunakan bitmap drawable, lalu resize dan mengambil dari bitmap yang sudah dibuat tadi. Nah, lalu di sini ada handler, yaitu ketika dan handlernya memiliki delay yaitu sebesar 5.000 mili atau 5 detik. Jadi setelah 5 detik akan diarahkan ke alamat onboarding. Lalu di alamat onboardingnya ada ini menggunakan constraint layout juga, ada text view dengan tulisan quizku, lalu ada text view ini untuk memunculkan hello, nama yang akan diinput dari inputan yang ada di sini, di text ini. Lalu ada native layout untuk membungkus image dan juga ID tagnya. Lalu ada button, yaitu button mulai. Dan untuk kotlinnya ada layout, akan mencari constraint layout dengan ID layout, lalu ada mulai button, mencari button dengan ID mulai BTN, lalu ada username, mencari text view dengan ID username. Lalu ketika mulai button ini diklik, maka akan membuat sebuah variabel yaitu enter username, akan mengambil dari edit text dengan ID enter username, yaitu yang ini. Jadi dan username akan diset yaitu yang ini, akan diset dengan hello ditambah dengan inputan dari user, dari inputan tersebut. Lalu ada slide, akan membuat sebuah slide dari objek slide, lalu slide-nya akan muncul dari start yaitu dari kiri, lalu transition-nya yaitu dari layout slide, dan username-nya, visibility-nya akan dimunculkan. Yang awalnya itu invisible. Ketika diklik tombol mulainya akan membuat visibility-nya menjadi visible, akan muncul kembali. Lalu di sini ada countdown, yaitu dengan waktunya 2000 mili atau 2 detik. Dan ketika selesai 2 detik, maka akan diarahkan ke halaman soal 1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk soal 1 dan 2, 2 dan 3-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Alsibar di sini dari kelas 2 TPLA. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi ini.
Ya, di sini untuk layout utamanya menggunakan constraint layout dan ditambah layout baru lagi yaitu relatif dengan ID-nya tangan. Dan selanjutnya ada text view untuk soal satu dan text view lagi untuk timernya yaitu text 30. Lalu di luar relatif layoutnya terdapat text view lagi yaitu tebak gambar dua ini. Dan di bawahnya ada index view untuk nanti untuk diisi drawingnya ya. Selanjutnya membuat layout lagi menggunakan linear dan di bawahnya ada button yang berisi jawaban-jawaban. Ada 4 button di sana. Nah, di sini ada file timer mencari text view dengan ID-nya timer. Lalu ada file CNP mencari image view dengan ID-nya canvas. Lalu bawahnya ada CNP mengset gambar bitmap dan membuat metode baru yaitu pohon. Nah, di sini ada memanggil lagi function yang dibuat tadi, metode yang dibuat pohon. Lalu bawahnya ada file bitmap membuat create bitmap lalu untuk ada lebar dan tingginya 500 dan nah, bawahnya ada file canvas yaitu untuk membuat gambar di dalam bitmap dan di bawahnya ada file paint untuk memberi warna. Nah, di bawahnya ada wet paint, di dalamnya ada color color RGB, ada rednya 139, 69 dan 19 itu untuk membuat warna berwarna coklat. Dan di bawahnya ada style, paint style fill. Nah, di bawahnya ada canvas, draw rect dengan left dengan kiri 200 300F, kanan 280F dan bottom 500F dan paint. Nah, untuk membuat batang pohonnya. Dan di bawahnya bagian daunnya ada paint color dengan color yang green dan ada draw canvas draw circle untuk membuat lingkaran dengan ceknya adalah untuk mengatur jarak dari kiri ke kanan sebesar 250F dan CY untuk mengatur jarak dari atas ke bawahnya sebesar 250F dan radiusnya adalah untuk ukuran dari lingkarannya ya. Seberapa besar ukuran lingkarannya dan paint. Nah, ada 4 draw circle tuh, ada dan pohon dan return bitmap. Nah, selanjutnya untuk bagian membuat ada file jawaban 1 sampai 4 dengan mencari button dengan ID-nya jawaban 1 sampai jawaban 4. Ya, di sini ada file countdown timer dengan countdown timernya 30.000 second dan file tune intervalnya 1.000 second dengan override fun on tick sebagai untuk menghitung jika untuk menghitung mundur countdown-nya jika dan merubah teksnya. Merubah teksnya menghitung mundur. Pada 30 itu menghitung mundur sampai habis. Lalu bawahnya ada override find on finish start activity intent. Nah, di sini untuk jika waktunya habis ya dari 30 sampai 0 habis maka akan diarah ke halaman soal 2. Countdown start. Nah, di sini ada jawaban 1, set on click listener, dan ada is enable dengan nilai false. Maka jika jawaban 1 diklik, maka jawaban lainnya tidak bisa diklik. Nah, ada countdown timer cancel. Maka jika diklik, itu akan memberitakan timernya, lalu akan membuat
tos dengan tulisan jawaban Anda salah. Lalu akan membuat kandang timer baru dengan 5.000 second. Lalu frag find on pick. Dan finish dengan countdown 5 detik 5.000 second, maka akan dihitung mundur sampai habis. Lalu override on finish, start activity menuju ke halaman 2 setelah 5 detik berjalan waktunya. Nah, untuk jawaban 2 dan jawaban sampai jawaban 4 sama ya. Nah, untuk jawaban pada jawaban tiganya adalah jawaban benarnya, hanya menggantikan pada toss tag-nya saja. Jika jawabannya benar, maka akan membuat teks jawaban Anda benar. Ya, seperti mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Belum. Ada problem. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan di soal keduanya. Sini kami menggunakan relative layout untuk soal kedua menggunakan ID keterangan. Lalu di dalamnya ada text view lagi. Lalu untuk tebak gambar di bawah ini menggunakan text view juga. Di bawahnya ada image view yang akan kita gunakan dengan menggunakan ID canvas. Lalu di bawahnya ada linear layout untuk 4 button, kepala, kursi, ban, dan ayam. Selanjutnya kita ke kelasnya. Ini kelas soal nomor 2. Menggunakan dua file, yaitu file Canva dan juga file timer. Lalu ada file bitmapnya untuk ukuran dari kanvasnya itu 2500 dan tingginya 2500. Di sini ada 4 variabel kiri, atas, kanan, dan bottom dengan nilai tampungannya adalah 0. Di sini untuk menggunakan lingkaran, untuk membuat lingkaran luar, ukuran kirinya 0, atas 0, kanan 2200, bawah 2200. Lalu di sini ada variabel lingkaran 1 menggunakan oval shape dengan warna putih, lalu draw kanvas untuk membuat kanvasnya. Sedangkan lingkaran dalam putihnya itu ukuran kirinya 300, atas 300, kanan 1900 dan bawah 1900 menggunakan oval dengan warna putih. Lalu lingkaran dalam hitam menggunakan warna hitam dengan ukuran 1000, atas 1000, kanannya 1200 dan bawahnya 1200. Lalu selanjutnya ada persegi panjang atas dengan kirinya 1050, atas 250, kanan 1150, dan bawahnya itu 1150 menggunakan shape rectangle dengan warna hitam. Selanjutnya persegi panjang bawah dengan warna hitam juga. Selanjutnya persegi panjang kiri dengan warna hitam menggunakan rectangle, dan panjang kanan menggunakan rectangle dan warna hitam juga. Lalu di sini Canva background bitmap dribble resource bitmap. Lalu kami membuat 4 variabel dengan fun view by ID button yang kami ambil dari activity-nya jawaban 1 2 3 dan 4. Di sini ada file countdown timer sama dengan objek timer yang digunakan itu 30.000 dengan 1000. Override find on tick miss milis until finished long timer text finished per 1000. Jadi ketika timernya berjalan maka akan
malah akan bergerak gambarnya. Lalu override one on finish, ketika soalnya finish maka akan mulai di tampilan soal nomor 3. Countdown timer start. Countdown timer dimulai jawaban 1. Jika jawaban 1 diklik, maka jawaban jawaban 2, 3, dan 4 bersifat false atau tidak bisa diklik dan memunculkan toas jawaban Anda salah. Berikutnya ada timernya juga. Jika sudah 5 detik, maka akan melaju ke soal selanjutnya. Jawaban 2 jika diklik maka akan salah, dan di sini ada jawaban 3 jawaban benarnya. Lalu jawaban keempat, jawaban Anda salah. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan layout soal ketiga. Nah, jadi untuk tampilannya itu sama seperti ini. Terdapat relatif layout di sini. Terus di dalamnya terdapat ada dua tag view. Terus di sini terdapat setelah di luar relatif layout terdapat text view lagi yang menampilkan tulisan tebang gambar di bawah ini. Terus terdapat image view sebagai tempat gambarnya. Lalu terdapat linear layout untuk empat button. Ada jam, bola, telur, dan buah. Atau untuk pilihan jawabannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke activity-nya. Jadi di soal 3 activity ini sama dengan yang sebelumnya, terdapat variabel CNV untuk kanvas mengacu ke image view dengan ID kanvas, dan timer mengacu ke text view dengan ID timer. Lalu terdapat bitmap di sini dengan lebar 800 dan tinggi 1000. Lalu file kanvas itu untuk create kanvas. Nah, selanjutnya di sini ada lingkaran luar dari gambar telur. Jadi di situ di set far left-nya atau kirinya 150, untuk top 100, right-nya 650, dan bottom 800. Nah, di sini shape drawable itu menggunakan oval shape atau bentuk oval, dan menggunakan warna warna putih. Lalu untuk lingkaran dalamnya atau gambar kuning kuning telurnya itu di set untuk far dengan nama far left 1 220, untuk topnya 250, right 580, dan bottom 720. Dan untuk bentuknya sama menggunakan bentuk oval dan berwarna kuning. Lalu selanjutnya terdapat di set file jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, dan jawaban 4 yang mengacu ke button di halaman soal 3 tadi yang ini. Nah, selanjutnya di sini terdapat countdown timer. Di sini di set countdownnya itu 30 detik. 30 detik. Nah, nanti setelah selesai itu akan langsung ke halaman skor, ke skor activity. Nah, selanjutnya di sini ketika jawaban 1 set on click listener, yang artinya nantinya jawaban pertamanya itu diklik, maka jawaban 1, 2, 3, dan 4 itu bernilai false, dan countdown timernya itu di cancel, dan muncul nantinya toas jawaban Anda salah dan membuat
timer baru selama 5 detik. Nah, nantinya setelah 5 detik baru masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman skor. Nah, untuk jawaban 2, 3, dan 4 seterusnya itu sama, cuman yang untuk jawaban 3 itu ketika diklik menampilkan toas jawaban Anda benar, yang berarti jawaban yang dipilih itu benar. Itu. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan soal 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ron Fidin. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari codingan ini. Baik, di sini kami menggunakan constraint layout. Nah, lalu di sini ada text view yang pertama menggunakan text score Anda. Lalu text view yang kedua dengan ID canvas. Lalu ada button dengan ID button ulang. Nah, lalu di kelasnya di sini ada mencari button dengan ID button ulang. Nah, jika diklik dia akan mengarahkan ke soal pertama, soal atau soal satu. Baik, mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.